Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak. Jumpa lagi dengan Miss Luli ya. Hari ini kita mau belajar art and craft kembali. Kita mau membuat insect. Ya, nih seperti ini ya nanti ya. Oke, adapun alat dan bahannya, kita harus siapkan lem, spidol, dan juga lesson kit yang sudah disiapkan Miss. Ini ada 3 macam, yang jumlahnya 3, ini untuk TKB, yang jumlahnya 2 untuk TKA nih, terus yang jumlahnya 1 ini untuk adik-adik playgroup ya. Oke, kita mau mulai membuat. Sebelumnya ingat ya untuk berdoa dulu. Let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang Miss mau buka dulu. Ya, di dalamnya ada apa saja? Kertas ya, selembar kertas. Sama nih. Ya, kita buka yang kecil apa saja ya ini ya. Ya, nih. Anak-anak tahu enggak ya, ini itu semuanya terbuat ini dari diambil dari daun. Sama Miss diambil dari daun-daun yang kering. Ini ada daun apa saja? Yang ini namanya daun waru. Ini ada di halaman parkir sekolah kita yang sebelah timur. Ya, ini belakangnya itu lembut kalau disentuh gini. Lah, yang ini daun ketapang yang sudah kering. Daun ketapang bisa dilihat anak-anak di depan perpustakaan, ya. Ini juga sama, ini juga dari daun ketapang, ya. Ada satu yang berbentuk lingkaran besar berwarna, apa ini what color? Ya, agak kekuningan. Ada yang warnanya agak gelap, ya. Semuanya bentuknya lingkaran, ya. Ada yang paling besar, sedang, sama yang kecil-kecil 3. Oke. Sekarang kita mau membuat, mulai membuat. Kita lem dulu ya bahan-bahannya. Ya. Kita lem dulu. Kita kasih lem yang agak banyak biar nanti kuat ya. Ini untuk badannya. Boleh miring, boleh lurus ya. Anak-anak mau bikin seperti apa? Nanti terserah, mau miring boleh, mau lurus boleh. Ini untuk kepalanya. Ya, kita kasih lem dulu. Oke, lemnya banyak-banyak dan tebel ya, biar kuat karena yang kita lem adalah daun. Ya, kepala sama badan sudah tertempel. Untuk selanjutnya, setelah kepala dan badan tertempel, kita mau ambil yang kecil-kecilnya, lingkaran kecil-kecilnya buat apa ya? Oh, biasanya serangga di badannya itu juga ada bentol-bentolnya. Nih. Tapi bukan karena digigit nyamuk ya ini ya. Karena serangga ada yang ada bentol-bentolnya, dotnya, titiknya ya. Ini. Besar-besar ini, Miss. Iya. Besar-besar ya. Satu lagi. Ya. Ada 3. Oke. Ya. Ini nanti lemnya kalau sudah kering, ini akan kuat ya. Oke, sekarang kita mau kasih kaki-kakinya. Kita siapkan tadi spidol warna hitam. Kakinya Miss buat ya. 1, 2, 3. Di sebelah kanan. 4, 5. 6, ada 6. Terus di sini kita buat matanya. Ya. Oke. Kita warnai ya. Warna hitam. Ya. Yang satu juga. Ya.
Oke, sudah selesai serangganya anak-anak. Ya, serangga kita sudah jadi. Oke, boleh dilihat seperti ini. Boleh juga seperti ini. Dijemur dulu ya, biar nanti lemnya kuat. Ini anak-anak playgroup bikinnya satu serangga. Untuk TKA nanti kita bikin dua serangga. Dan untuk anak TKB bikin tiga serangga. Oke anak-anak. Sudah selesai hari ini. Kita tutup dengan let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.